Pencabutan gugatan terhadap dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Hal itu disebabkan karena Hakim Ketua yang masih mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya pada Senin 30 Oktober 2022 menyampaikan, hingga kini hakim belum bisa menentukan sikap dengan mengeluarkan penetapan terkait pencabutan perkara tersebut. Meski demikian, opsi dikabulkannya pencabutan gugatan terbuka lebar, sebab proses persidangan perkara belum sampai tahap saling jawab, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak tergugat. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyampaikan bahwa Bambang Trimulyono sebagai penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata dengan register nomor 592/PDT.G/2022/PN.JKT/PST pada Selasa 25 Oktober 2022. Kemudian permohonan tersebut diterima Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 27 Oktober 2022. Selanjutnya, Majelis Hakim menerima surat permohonan itu pada Jumat 28 Oktober 2022. Persidangan lanjutan pun tetap digelar pada hari Senin 31 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan hari itu tidak dihadiri pihak penggugat yang telah melayangkan pencabutan gugatan perkara. Sementara seluruh pihak tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Sebagaimana diketahui dalam kasus ini, Bambang Trimulyono menggugat 4 pihak atas dugaan ijazah palsu. Mereka adalah Presiden Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.